makan apa ya? Oh, aku tahu. Bikin makanan sehat aja. Grandma sini. Halo friends, ketemu lagi dengan saya. Dan Grandma. Hari ini saya akan membuat sup telur puyuh. Langkah pertama, rebus telur puyuhnya. Sambil nungguin telur puyuhnya matang, kita potong-potong wortelnya. Sekarang kita potong daun bawangnya ya. Sekarang bahan-bahannya udah lengkap. Ada carrot, jamur kuping, soun, seledri, daun bawang, minyak goreng, daging ayam, telur puyuh, bawang putih, merica, garam, dan kaldunya. Yuk, pertama kita tuang dulu minyaknya. Kita goreng bawang putihnya deh. Nah, sekarang kasih kaldunya. Masukin kaldu. Nih, yuk. Ini ayam. Ini apa? Garam. Garam. Terus kita tekanannya terakhir ya. Kita masukin soun ya. Sudah. Kita matiin. Ya, karena sudah masak. Kita pindahin ke sini. Telur puyuh. Nah, mantap ya. Sup telur puyuhnya udah matang. Mari kita coba deh. Wow. Nah, kamu coba ya? Wow. Ini enak sekali. Coba dulu deh. Kamu coba ya? Coba. Enak banget. Thank you for watching our video masak. Nanti teman-teman Sean boleh coba ya masakan Sean. Good. Bye. Bye-bye.